Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kesekian kalinya kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bermuajah berjumpa kembali dalam majlis ini. Sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di subbab tentang hadis-hadis menjauhi akhlak tercela. Sudah banyak sebetulnya hadis-hadis yang kita sampaikan, akhlak-akhlak tercela yang sangat layak kita untuk hindari. Kita mau ulang lagi sedikit. Yang pertama adalah hasad, yang kedua suka marah-marah, kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan berperilaku zalim, itu juga merupakan akhlak tercela. Hadis yang keempat berkaitan dengan kikir, itu juga akhlak yang tercela. Hadis yang kelima tentang riya, ini juga akhlak yang tercela juga tentunya. Hadis yang keenam tentang munafik, jelas ini juga merupakan akhlak yang sangat tercela sekali. Kemudian yang ketujuh, larangan mencaci maki orang lain, lebih-lebih saudara kita sendiri kaum muslimin. Yang kedelapan berkaitan dengan berburuk sangka, hadis tentang buruk sangka, larangan berburuk sangka. Kemudian hadis yang kesembilan berkaitan dengan larangan menzalimi atau mengibuli rakyatnya. Jadi pemimpin atau orang-orang yang diberikan amanah untuk menjabat, diberikan amanah, pangkat dan jabatan, dilarang oleh Rasulullah untuk menzalimi, membohongi atau tidak memakmurkan rakyatnya itu, padahal dia punya kewenangan, punya kapasitas untuk memakmurkan rakyatnya, masyarakatnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qatala ahadukum falyajtanibi alwajha, apabila kalian berperang, dalam riwayat yang lain disebutkan apabila kalian terpaksa memukul gitu ya, falyajtanibi alwajha, maka hindari memukul alwajh, wajah, muka. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini hadis yang ke-11, larangan memukul wajah. Walaupun tentunya memukul tidak boleh, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin memaksa kita untuk memukul orang lain, tetapi jangan sampai kemudian memukul wajah. Ini salah satunya, misalkan kondisi yang di tanda kutip ya diperbolehkan kita untuk memukul seseorang adalah memukul anak ketika ingin mengajak sholat, apabila anak yang diajak itu tidak mau atau membangkang, katakanlah seperti itu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kata Rasulullah, muru awladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Ajaklah atau perintahlah anak kalian untuk melakukan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum isru sinin. Tetapi ketika dia sudah menginjak umur 10 tahun, diajak untuk sholat, kemudian dia tidak mau menerima ajakan sholat itu, wadribuhum, gak apa-apa, dipukul tentunya. Dipukulnya di sini kata para ulama, darban ghaira mudarrihin, pukulan yang tidak sampai membekas, tidak ada niatan untuk menyakiti, muttaqina anil wajhi, dan tidak mengarah kepada wajah. Jadi pukulan di situ bukan dalam artian menganiaya atau menzalimi anaknya atau mungkin santrinya kalau di pondok ya. Di anak-anak di sini nih, santrinya ini. Karena tentunya kan di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah, guru, ustaz termasuk kiai adalah wakil dari orang tua tentunya ya. Orang tua sudah memasrahkan anaknya sekolah di pondok dan sholat itu merupakan suatu kewajiban, maka dibenarkan sebetulnya di dalam Islam untuk memukul anak itu tentunya tadi ghaira mubarrihin, tidak sampai menyakiti, menzalimi, dan pukulannya tidak keras, tidak membekas, termasuk menghindari memukul wajah atau menampar, tampar itu bahasa Maduranya tali ya, ternyata tampar. Kalau bahasa Indonesia ya nempeleng ya, tampar. Bener ya Pak Takin ya, Pak Adi, tampar tali ya, itu menampar. Itu jadi menampar tidak diperkenankan di dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk juga kondisi yang, mohon maaf sekali, ini kondisi yang diperbolehkan kita untuk memukul seseorang adalah ketika istri yang nusyus kepada suaminya. Nusyus itu artinya membangkang ya. Jadi seorang istri yang kemudian membangkang kepada suaminya, melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat gitu ya, maka Islam memberikan cara-cara agar yang istri yang nusyus ini, yang membangkang ini, segera kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa tahap-tahapnya yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu rahimakumullah? Allah sebutkan di Qur'an di surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 34, di pertengahan ayatnya kata Allah, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِئِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Al-Ayah. Adapun perempuan-perempuan yang kalian khawatir pembangkangan mereka, kata Allah ini ya. Nah, jadi ada perempuan atau seorang istri yang mana suami itu khawatir akan nusyusnya atau pembangkangan istrinya, ada 3 tahap yang Allah berikan caranya. Cara pertama kata Allah, fa'idhuhunna, kasih nasihat.
tidak lantas dipukul duluan ya, pukulan terakhir itu pun tidak dengan niat menyakiti. Jadi pertama adalah kata Allah fa'idhuhunna, kasih nasihat, berikan nasihat yang baik, sampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut. Fa'idhuhunna, dikasih nasihat masih belum mau, masih kekeh dengan pembangkangannya itu, kata Allah wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang, kata Allah. Ini bagi Mas Ridwan dan Mas Amin ini belum ya. Jadi kata Allah itu wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Ya mungkin suaminya di kamar sebelah, istrinya di kamar sebelahnya lagi gitu ya. Boleh jadi itu menjadi peringatan bagi si istri bahwa dia salah dalam posisi itu ya, sehingga dia kembali taat patuh kepada suaminya. Bisa ranjang yang kedua. Ya kalau kamarnya banyak ya, kalau kamarnya sedikit mungkin tidur di ruang tamu mungkin ya. Tapi jangan sampai meninggalkan rumah, tidak. Artinya tetap suami itu pisah ranjang, tetap di satu rumah, jangan sampai kabur gitu. Tetap. Lah baru kemudian pisah ranjang itu belum mempan, belum mampu, masih saja membangkang istrinya itu, Allah menyebutkan langkah yang ketiga adalah wadribuhun, pukul. Apa bu? Pukul. Tapi tentunya tadi darban ghairu mubarriin, pukulan yang tidak sampai membekas, tidak sampai menyakiti. Muttaqi ta'anil wajhi, menghindari memukul wajah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Karena memang bagaimanapun ya, yang paling potensial untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suami ya. Karena mohon maaf sekali, secara fisik tentunya lebih kuat suami gitu ya. Makanya ada salah satu bentuk cara agar istri itu juga kembali taat, kembali ke jalan yang baik. Langkah terakhir yang boleh diambil ketika sudah dinasihati, bisa ranjang, kemudian dibukul gitu ya. Dibukul ini ibu-ibu semoga gak protes ya ini. Ustaz gitu, enggak ya. Enggak lah. Bukan berarti mengajarkan seperti itu. Tapi tentunya insya Allah ibu-ibu di sini soleh semua ya. Dan bapak-bapaknya juga soleh ya ini. Soleh-soleh aja jadinya. Sebetulnya berkaitan dengan memukul wajah istri ini juga ada hadis yang lain dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Wala tadrib al-wajha wala tuqabbih." Janganlah kalian memukul istri di bagian wajah, wala tuqabbih, dan jangan jelek-jelekkan ia. Tidak boleh menjelek-jelekkan istrinya lebih-lebih kemudian kepada orang lain. Tentunya itu sangat-sangat tidak boleh ya, Ibu. Seperti berkaitan dengan istri ini, ada sebetulnya Nabi yang memukul istrinya. Siapa ya kira-kira? Nabi Ayyub ya. Itu. Nabi Ayyub itu sedikit cerita ya, malah cerita jadinya ini. Nabi Ayyub itu kan sakit gitu ya. Sakit dalam beberapa riwayat ya, memang ada banyak versi sebetulnya riwayatnya. Nabi Ayyub sakit, kemudian singkat cerita istrinya begitu, kemudian melakukan sesuatu yang menurut Nabi Ayyub keliru gitu ya. Sampai kemudian beliau bernazar akan memukul istrinya 100 kali. Selepas Nabi Ayyub itu sembuh gitu ya, dia harus memenuhi nazarnya itu, janjinya. Karena apa namanya, istrinya menurut beliau sudah melakukan tindakan yang kurang tepat atau bahkan salah menurut pandangan Nabi Ayyub. Tetapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kemudian memberikan cara
karena Nabi Ayub itu orang soleh yang mana wajib melakukan memenuhi nazarnya, sedangkan istrinya pun juga wanita perempuan yang solehah, tidak melakukan perbuatan seperti itu kalau tidak dalam keadaan darurat. Allah kemudian memberikan solusi di Quran. Surah Sad ya, kalau tidak salah, nanti bisa dicek kembali. Surah Sad ayat ke-44 kata Allah, wa khudh bi yadika dhithran fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabra ni'mal 'abdu innahu awwab. Kata Allah, wa khudh bi yadika dhithran fadrib bihi wa la tahnath, ambillah sabu lidi, kata bisa dari yang lidi ya. Ambillah sabu lidi kemudian pukulkan kepada istrimu itu, wala tahna, tapi jangan keras-keras juga, kata Allah. Jadi ada 100 lidi diikat jadi sapu ya, kayak sapu itu, kemudian dipukul sekali cukup, itu udah dihitung 100 kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gampangnya itu Allah memberikan solusinya sendiri gitu ya. Jadi Nabi Ayub udah kadung bernazar akan memukul istrinya 100 kali, tapi Allah juga tidak tega kalau istrinya dihukum seperti itu karena tidak salah banget gitu ya, tidak salah malah. Maka yaudah, penuhi nazarmu Ayub, sabu lidi 100 diikat kemudian pukulkan kepada istrimu, tapi jangan keras-keras, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Udah selesai nazar beliau itu, janjinya terpenuhi dan pukulannya pun tidak sampai menyakiti istrinya yang solehah itu. Nah, ini ya Bapak-Ibu rahimakumullah. Ternyata ada ya kisah seperti itu di dalam Al-Quran. Bapak-Ibu rahimakumullah, jadi itu hadis yang ke-11 berkaitan dengan larangan memukul wajah, sekalipun ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan kita untuk memukul orang lain, istri yang melanggar atau anak yang diajak sholat tapi tidak mau, tetapi tetap pukulannya jangan sampai keras, sampai membekas, dan jangan sampai juga memukul wajah atau menampar tadi itu. Bapak-Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qol, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, faraddada miraran. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Dan Rasulullah mengulang-ulangi jawaban seperti itu. Jadi ini ada seorang minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, tetapi wasiat Rasulullah sama apa wasiat Nabi itu, la taghdab, jangan marah. Jadi ini hampir sama ya dengan hadis yang kedua tentang larangan marah-marah. Larangan marah-marah, karena bagaimanapun kalau sudah marah gitu ya, seseorang tidak terkendali, apa yang dia lakukan itu tidak terkontrol. Boleh jadi dia akan sebentar lagi melakukan tindakan-tindakan kesalahan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena diawali dengan rasa marah. Maka Nabi kemudian mewanti-wanti kita untuk tidak mudah marah. Jadi ini Bapak Ibu, ternyata para sahabat itu gitu ya, sering minta wasiat, nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Saya pernah juga dulu itu ada orang itu di bandara ya, orang Suria dia. Nah, jadi dosen di mana itu, di Jawa Barat kalau enggak salah. Pas di bandara saya nyoba nanya. Kan orang-orang itu biasanya kalau diminta wasiat dia senang ya. Tak coba. Ausini ya Syekh, saya bilang.
tolong kasih wasiat saya ya. Ternyata dia kemudian mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ternyata. Jadi minta wasiat gitu. Aku sini saya bilang, tolong kasih wasiat saya, kasih nasihat. Dia kasih kemudian beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebetulnya yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu minta wasiat kepada Nabi persoalan-persoalan yang mungkin mereka hadapi agar menjalani kehidupan ini lebih baik selanjutnya. Apa maksud Nabi tadi? La taghdab, jangan marah. Hadis yang kemarin itu kita sampaikan, laisa syadidu sur'a walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam gulat, boxing, tinju, bukan. Atau smackdown kalau dulu, bukan. Orang yang kuat bukan orang seperti itu. Orang terkuat bukanlah Arnold Schwarzenegger ya. Mana Arnold Schwarzenegger itu? Katanya Mr. Universe itu dia. Tapi udah tua sekarang. Orang terkuat bukan orang yang kuat, bukanlah orang yang jago gulat, yang liftingnya sekian kilogram gitu, sekian kilo, bukan. Tapi kata Rasulullah, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ditahan dua marah, diempat. Tentunya kemarin kita sampaikan juga ada beberapa cara agar kita bisa mengendalikan, mengontrol amarah kita. Apa salah satunya Bapak Ulama Qul? Pertama tentunya apa? Isti'adzah atau ta'awud, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Itu juga bisa. Atau ambil wudu. Kemarin juga kita sampaikan. Yang ketiga apa? Mengubah posisi. Ini tips ya, ini cara, ini bisa mengubah posisi atau diam. Yang keempat, bisa diam, tidak usah berkomentar. Kalau udah ada marah itu, kalau satu kalimat komentar yang muncul dari orang yang marah udah bisa saja menyakitkan orang lain. Diam saja dulu. Atau yang kelima, mengingat-ingat kembali fadilah, keutamaan yang begitu besar bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Apa kemarin disampaikan? Yaitu akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan lagi hadisnya, man kazzamal ghaira wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq, atau kama qala Rasulullah. Orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang berhasil menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya, maka orang seperti ini akan dibangga-banggakan kelak nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Itu seringnya mau sampaikan. Kalau kita pas acara wisuda tuh, wisudawan terbaik atas nama siapa? Dafa. Seneng ya, betul. Ketemu tangan, seneng dia. Orang tuanya senang dan keluarganya juga senang, Dafanya juga senang. Begitulah nanti ketika hari kiamat, juara pertama dalam menahan amarah siapa gitu ya, itu senang nanti itu. Seperti itu kira-kira gambarannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dibangga-banggakan oleh rektor ketika wisuda, senang kan ya? Dibangga-banggakan oleh seorang raja, oleh presiden, itu udah luar biasa itu. Enggak karu-karuan senangnya. Dan nanti ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mampu menahan amarah, padahal dia tanda kutip ya sudah layak untuk marah, berpotensi untuk marah. Dia tahan itu amarah.
Karena kemarin disampaikan juga Bapak Ibu rahimakumullah bahwa orang yang mampu menahan amarah itu adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Yang kemarin kajian kemarin Ali Ibrahim 133-134 kata Allah u'aiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibinal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah dialah termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang orang takwa itu tempatnya adalah surga yang luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Gak kebayang itu sebetulnya ya. Kayak apa gitu ya. Udah. Karena surga itu luasnya selangit dan bumi kan emang masa dihuni 1000 orang doang atau 2000 orang doang. Kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk surga kan eman-eman ya. Surga seluas itu isinya sedikit. Kan eman. Alhamdulillah. Jadi itu hadis yang kedua, lagi-lagi berkaitan dengan larangan marah. Kemudian hadis yang ke-13 atau yang ketiga dalam kesempatan kali ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an khawlata al-ansariyah radhiyallahu anha qalat. Dari khawlah al-ansariyah, orang ansar berarti ini orang Madinah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna yatakhawwaduna fi ma lillahi bi ghairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Ada kata Rasulullah, ada sebagian orang yang tamak kepada terhadap harta Allah Subhanahu wa taala padahal bukan haknya. Falahumun naru yawmal qiyamah, maka nerakalah yang layak bagi orang yang seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini larangan makan harta orang lain dengan cara apa? Batil, tamak dia. Jadi begitu pak tamaknya kepada dunia sampai-sampai haknya orang lain diembat juga. Apa? Diembat juga. Walaupun sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim, hadis ini secara khusus diperuntukkan kepada orang-orang yang diberikan wewenang untuk mengurusi uang atau harta orang lain. Tidak boleh kata Rasulullah SAW harta umat itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini ternyata masih sinkron ya, punya hubungan dengan apa yang sampaikan tadi. Donasi untuk apa? Tadi itu untuk saudara kita di Cianjur, kita kumpulkan kepada panitia katakanlah seperti itu. Maka tentunya panitia di situ tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengambil harta jemaahnya atau harta donatur yang memang diperuntukkan untuk yaitu korban di sana. Ini nih, semoga orang-orang yang memang diberikan amanah untuk mengurusi uang rakyat benar-benar amanah. Jangan sampai diberikan amanah untuk ngurus uang rakyat tapi malah mengemban apa? Menghabisi uang rakyat. Ini yang pejabat-pejabat tentunya dalam secara khusus ya. Walaupun ini juga berlaku dalam sektor swasta ya, Bapak Ibu ya. Sektor swasta tentunya bisa terjadi juga orang-orang yang katakanlah LSM gitu ya. Atau komunitas tertentu, penggalangan dana tertentu tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain karena seperti itu termasuk bagian dari makan harta orang lain dengan cara batil dan itu tempatnya adalah di neraka. Ini dahsyat sekali ini balasannya. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain,
kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lah yang lebih layak kepada orang yang seperti itu. Sudah sadar ini. Kita semoga termasuk orang-orang yang hati-hati ya dalam urusan mengurusi uang jamaah, uang donatur, uang rakyat dan seterusnya. Insyaallah amanah ini kan termasuk sekarang kan berarti sakinah termasuk panitianya itu ya, benar enggak ya? Insyaallah amanah. Walaupun nanti mungkin diserahkan ke Lazis mungkin ya. Tapi insyaallah lagi-lagi juga amanah insyaallah. Agar tentunya donasi kita benar-benar sampai ya Bapak Ibu. Jadi ini hadis yang ke-13, larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak boleh. Makanya Allah sebutkan Bapak Ibu rahimakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa surah ke-4 ayat 29 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan hadiratan. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil, tidak boleh. Salah satunya juga makan harta orang lain dengan cara batil adalah dengan menyuap, Bapak Ibu ya. Apa? Menyuap, sogok, itu juga batil itu. Dan ini ditegas di Quran sebetulnya ya, tentang sogok, menyogok, suap, mensuap itu. Atau apa bahasa sekarang itu? Gratifikasi, benar gak sih? Benar ya, Bi? Ya seperti itulah. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Baqarah surah 2 ayat 188 kata Allah, wa la ta'kulu awwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min awwalin nas al-ayah. Janganlah kalian makan harta raba batil dan janganlah kamu menyuap para hakim. Dah sekali ini hakim kena ini. Kata Allah, wa tudlu bil hukam, dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan tujuan makan harta orang lain dengan cara batil. Jadi ini istilah khusus ya bagi para penegak hukum tentunya. Siapa saja penegak hukum itu? Ya hakim atau polisi mungkin Bu ya. Betul enggak? Ya polisi, ya mungkin juga ya hakim atau bahkan mungkin pakar hukum seperti pengacara mungkin ya. Ini masuk di situ. Jadi makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, menyuap hakim. Bahkan kemarin kita sampaikan juga akan datang nanti di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asad. Pemimpinnya seperti singa. Wa wuzara'uhum kadzib. Menteri-menterinya seperti serigala, udah lengkap ini. Wa qudatuhum kal kalb. Apa kalb? Kalbun itu. Dan penegak hukumnya seperti anjing, Bapak Ibu. Jadi pimpinan tertingginya seperti apa? Singa. Tidak ada singa itu tidak ada pemilu tapi jadi raja hutan katanya. Tiba-tiba jadi raja padahal belum pernah ada pemilu di hutan itu. Nah itu. Ternyata mengklaim menjadi raja singa itu. Menterinya seperti serigala dan penegak hukumnya ya entah hakimnya, entah polisinya, maaf sekali ini. Adapun siapa lagi di situ seperti anjing. Wanda sudah makin kelonain masyarakat ketika itu, rakyat ketika itu seperti kambing, seperti domba, baik itu ya. Dihadang ke selatan, lari ke selatan, ke timur, dihadang ke utara, gak tentu arah.
Nabi kemudian melanjutkan, fakayfan nas fakayfal ghanam ya'ishu binal mi'asad wal dhi'bi wal kalb. Bagaimana mungkin seekor domba akan bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Enggak bisa lah. Terancam hidupnya itu. Itulah kondisi sosial masyarakat ketika pemimpinnya seperti singa, menterinya seperti serigala, dan penegak hukumnya adalah penegak hukum seperti anjing yang berani membela ketika ada uncalan tulang, katanya ada lemparan tulang, itulah yang dia bela. Itulah potret penegak hukum di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu tidak terjadi di negara kita insyaallah. Amin ya. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 3 akhlak tercela yang layak kita hindari. Pertama adalah memukul, lebih-lebih memukul wajah, menampar. Yang kedua adalah marah-marah. Yang ketiga adalah makan harta orang lain dengan cara yang batil. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.